Faslun dzikru ba'dil ghuslil masyru'. Sekarang beberapa mandi yang disyariatkan. Yusra'u li salatil jumu'ah wa lil 'idain wa liman ghassala maytan wa lil ihram wa lidukhulil Makkah. Disyariatkan mandi untuk salat Jumat, untuk salat dua hari raya, untuk orang yang habis memandikan jenazah, untuk orang yang mau umroh atau berihram, dan karena dia mau masuk kota Mekah. Ini lima mandi yang disyariatkan. Adapun hukumnya, ya berbeda-beda hukumnya. Yang dikatakan yusra' artinya ada syariatnya. Adapun hukumnya, enggak mesti wajib. Begitu ya. Kalimat yusra' yang digunakan oleh Imam Syaukani tidak menunjukkan makna wajib, tapi makna umum, artinya memang ada syariatnya. Yang pertama, li sholatil jum'ah, mandi Jum'at. Ini ada silang pendapat di kalangan ulama tentang hukumnya. Ada yang bilang wajib berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ghuslu yaumil jum'ah wajibun 'ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balig. Wajib. Ada yang berpendapat hukumnya sunnah saja. Berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a lil-jum'ah fabiha wa ni'mat." Barang siapa yang sekedar wudu untuk menghadiri salat Jumat, maka itu adalah amalan yang baik. Sudah cukup. Wa man iktasara fal-ghuslu afdal. Tapi bagi siapa yang mandi, mandi itu lebih utama. Jadi Nabi hanya mengatakan apa? Mandi itu lebih utama. Iya. Di mana? Mana yang kuat dari dua pendapat ini? Mandi Jumat itu yang kuatnya sunnah. Sunnah saja. Bukan wajib. Iya. Loh kan hadis Abu Sa'id jelas tuh, wajibun. Wajib dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri maksudnya adalah perkara yang sangat ditekankan. Penyebutan lima hukum, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, itu datangnya kan belakangan, enggak dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh makruh. Makruh kalau menurut ulama fikih ditinggalkan lebih baik kan? Dikerjakan ya enggak apa-apa. Hanya kurang dari sisi muru'ah. Tapi di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 30 sampai 38 Allah menyebutkan wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak. Ya di sini disebut membunuh anak, wala taqrabu zina, zina. Ya. Kemudian membunuh orang yang diharamkan. Makan harta anak yatim. Curang dalam timbangan. Iya. Terus di akhir ayat apa? Itu semua di sisi Tuhanmu hukumnya makruh. Nah, coba. Kalau ayat ini mau dibawa kepada pemahaman ulama fikih, ternyata zina itu cuma makruh loh di Al-Qur'an. Kan repot. Iya. Jelas zina itu haram. Membunuh itu haram. Jadi ini menunjukkan penyebutan wajib, makruh dalam ayat dan yang semisalnya, ya ini apa, berbeda dengan pemahaman ulama fikih, ya definisinya. Seperti tadi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, mandi hari Jumat itu wajib, maksudnya perkara yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Bukan wajib menurut definisi ulama fikih. Kalau ditinggalkan berdosa. Bukan.
Sama seperti surat apa tadi, Al-Isra, ya, makruh yang dimaksud adalah haram. Jelas? Nah, begitu. Jadi jangan samakan istilah-istilah yang dibuat oleh ulama fikih yang datangnya belakangan dengan apa yang disebutkan di dalam nas Al-Qur'an atau hadis. Iya. Hadza shiratun mustaqim.